Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kefabilah dengan NIM 2002-007-4069 dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang sejarahnya Waduk Siman yang ada di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Penasaran dengan apa yang kita akan lihat pada hari ini? Ikuti kami. Waduk Siman ini tidak dipungut biaya sebesar pun. Buka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Waduk ini memiliki luas sekitar 50.000 meter persegi dan dikelola oleh Balai Pengelolaan Wisata Sungai Berantas. Pada setiap akhir pekan, Waduk Siman ini selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Menurut sejarah, Waduk Siman ini sudah ada sejak zaman Mataram kuno. Waktu itu, Kecamatan Kepung merupakan salah satu kadipaten yang berada di bawah kerajaan Mataram kuno. Di Desa Siman ini dulunya terdapat seorang tokoh yang bernama Begawan Tabanhari. Beliau adalah orang pertama yang membentuk waduk ini yang digunakan untuk pengairan sawah yang ada di Desa Siman dan sekitarnya. Baik, ini dia contoh irigasi yang sampai sekarang masih digunakan oleh penduduk Desa Siman dan sekitarnya. Berkat jasanya, beliau meraih penghargaan Kalpataru dari Kerajaan Mataram kuno, yakni penghargaan bagi orang-orang yang berjasa dalam memajukan bidang pertanian. Selain terkenal dengan Waduk Siman, di sini juga terdapat Sungai Serinjing atau Harinjing. Ini merupakan hulu dari Sungai Berantas. Berdirinya Kabupaten Kediri hingga sebesar ini ditandai dengan Prasasti Harinjing yang mencatat nama Kediri untuk pertama kali pada tanggal 25 Maret 804 Masehi dan hingga saat ini dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Kediri. Sungai Serinjing mengular hingga sejauh 35 km melewati 6 kecamatan di Kabupaten Kediri. Bermuara di Sungai Berantas yang ada di Desa Minggiran, Kecamatan Papar, dan berhulu di Waduk Siman, Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Di waduk ini juga sering diadakan upacara melasti. Upacara melasti adalah upacara hari raya Nyepi yang dilakukan oleh umat Hindu. Upacara melasti ini dapat dihadirkan sebagai pembersihan atau penyucian segala sarana dan peralatan yang digunakan dalam persembahyangan dan penyucian diri atau jiwa semua umat Hindu. Di Kabupaten Kediri, upacara melasti ini hanya dilakukan di Waduk Siman ini.
Mengapa? Karena pada biasanya upacara mlasti ini juga dilakukan di laut. Berhubung tidak ada laut di Kediri, maka dilaksanakan di waduk ini. Selain itu, karena di waduk ini terdapat sejarah yang mendalam tentang agama Hindu, yakni kerajaan Mataram kuno. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah Waduk Siman. Jika ingin lebih mengerti, maka datanglah ke sini dan galilah informasi yang lebih mendalam dengan narasumber yang ada di Desa Siman ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.